ini saya akan tangkap jam lagi teman-teman. Oke, sobat. Udah dapat sedikit keongnya. Mau kita makan nanti. Mau kita sate, mana lagi? Sekarang udah dapat keongnya. Cukup banyak di sini, teman. Cukup lah buat sate sendiri. Ini keongnya, teman-teman. Kita bakar, kita buka dulu cangkangnya, kita ambil dagingnya, teman-teman. Dan dagingnya itu seperti ini, teman-teman. Oke, kita harus hati-hati karena cangkang ini tajam, bisa melukai tangan. Cangkang ini sangat tajam. Baik banget kalau kita nggak hati-hati. Oke, sobat. Sekarang sudah siap. Sudah masuk semua. Sudah dicuci. Tinggal kita tusuk seperti saat ini. Oke, sobat, sudah selesai kita tusuk-tusuk seperti ini. Tinggal kita pakai. Oke, sekarang kita lanjut bikin api, teman-teman. Mau kita nanti daging yang tadi kita ambil.
kita makan. Enak. Rasanya itu sama seperti makan cumi-cumi. Agak manis. Mantap. Jadi berpangan. Kalau lagi ada di camping, bisa seperti ini. Enak teman-teman. Apinya harus dimatikan. Itu ada proyek yang mau dibangun, jadi kalau ada apa seperti ini, takutnya nanti ada prasangka yang buruk, jadi masalah. Ini Malaysia, bukan Indonesia. Kalau di Malaysia juga sembarangan kita hidupkan api seperti ini, teman-teman. Bisa kena saman atau kena denda. Enak banget, pas banget buat kalian yang lagi suka kemah, suka camping, survival, dan teman-teman yang suka seperti ini. Jadi nggak susah cari makanan, teman-teman. Udah mengapa kita harus menjaga alam kita dengan baik, karena alam itu bisa memberikan kita dengan dagingnya itu agak alot, lembek, dan rasanya seperti sama seperti cumi-cumi, manis, dan juga ada lemak-lemaknya dikit. Dan ini agak mentah. Oke teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dulu kejadian ini teman-teman dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman agar saya selalu semangat. Oke. Bye.